Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel CDT Cahaya di atas tas. Okey, hari ini kita CDT nak tunjukkan spek lock 65 jack 4mm. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okay guys, ini adalah motor Honda. NSR 150cc. Jadi ini adalah motor Wave 15 dengan rim yang dipakai rim SP kan? Rim SP. Jadi rim sport ni perlulah juga kita pakai untuk keselamatan. Dari segi apa kita nak pakai untuk keselamatan? Okey, kita bawa laju, jadi kita perlukan sport rim dan tayar tubeless. Tayar tubeless tu kita isi gam tubeless untuk memberikan keselamatan lah. Supaya tercucuk paku ke apa, gam akan tutup lubang yang telah kena paku dia. Jadi tak ada kita hilang kawalan di dalam top speed yang melampau-lampau kan? Jadi keselamatan laju-laju juga, tapi keselamatan kena diutamakan. Ni kita tengok jarum dia. Jarum banyak tajam bosku. Sahabat boleh tengok jarum dia, bukan galeng-galeng ni kan. Dia punya piston slide orang panggil. Macam orang panggil dia, ada yang panggil slide, ada yang panggil piston, carburetor kan. Sebab dia macam piston masuk. Jenis slide ni orang panggil kebiasaan ni slide bulat. Kalau macam carburetor rumah racing, dia ada dua jenis. Satu yang slide bulat, satu yang slide petak. Kalau nak engine power tahan, pakailah yang slide petak yang ada sistem power jet. Kalau motor yang ni tak ada sistem power jet. Yang motor ni tak ada. Motor carburetor NSR dia tak ada sistem power jet. Jadi ni abang idola kita, dia tengah bersih kan. Bersih dia punya steel tu. Jadi stainless steel ni rosak. Apabila dia calar, maka akan keluarlah minyak fork kita di celah-celah tu. Maka
bahaya lah, boleh berlaku jam kita punya fork oil jadi keras. Kalau minyak kita berhilang kan, bahaya lah. Jadi kita perlu tukar ni lah, kita perlu tukar steam. Keluar pakai? Tak boleh pakai? Dulu tak pakai? Tukar benda ni sahaja ke macam mana? Perlu tukar benda ni je lah. Benda ni berapa? 38? Macam aku Siang, batang kerum apa kau? SS Batang kerum? Batang apa eh? SS Kiri kanan Yang kat garisan tu. Tukar tu okey lah. Dia punya tu boleh pakai. Okay guys, yang kat depan tu yang kabel set hitam putih tu, yang tu motorwave 15 juga. Dia bau siap restore lah tu. Ni GT128. GT128 cerita Adnan Sempit. Apa yang tengok cerita Adnan Sempit, ada tahu lah motor ni. Moderna sih kan. Meter digital, sistem meter dia. Meter digital. Jadi yang ni motor Chris restore juga ni cover set. Ada tukar cover set. Tukar cover set, tukar absorber belakang. Tukar meter cover. Tukar meter sekali. Tapi ni special sikit tengok tu. Oh, carburetor dia. Carburetor Cahen Powerjet. Macam jenis carburetor kan. Carburetor Powerjet dah macam-macam yang kopi daripada rumah. Dia memang orang panggil apa, memang terlalu banyak lah di pasaran. Dia punya kualiti tu korang faham sendiri lah kan. Dah terlalu banyak kopi punya. Jadi ni dah rim SP. Rim orang panggil apa, tengah viral sekarang. Memang banyak peminat-peminat dia kan. Semenjak daripada Y suku ESR dia pakai kan, naik terus rim SP. Okay guys, jom kita tengok abang idola kita buat bahagian engine pula. Dia tengah mengetuk apa tu. Kita tengok dia. Okay, ketuk bukan sebarang ketuk ni, ketuk racing punya. Okay guys, setakat ini saja perkongsian Kim Celebrity. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika belum subscribe, tekan subscribe di bawah. Dan jika nak tengok video Kim Celebrity seterusnya, boleh tekan di logo Celebrity Cahaya di atas tak.